share usaha laundry, ya. Meskipun bukan pelanggan saya, tidak apa-apa ya. Sebenarnya saya agak bingung mau kan kemarin pesannya nanti tolong di share masalahku. Bagaimana caranya biar cepat melipat? Bagaimana seperti itu ya? Saya tuh agak canggung, soalnya laundryan itu kan pekerjaan rumah tangga. Rata-rata semua orang bisa. Cuman ini peluang usaha. Kalau bedanya dengan yang di rumah tangga itu ada perhitungan dan tidak diperhitungkan. Perhitungannya dengan jarak asal. Ya, tidak ada yang berarti dari saya di sini nanti dibayar di sana. Iya, lah, kalau di rumah kami itu misalnya langsung ya Bu, saya mau mempraktekkan seperti kebiasaan sehari-hari saya bagaimana dalam melaksanakan usaha. Misal ada baju datang, Mbak, laundry. Oh ya. Terus kita timbang, oke Mas, ini ya. Kalau misalkan sedikit, Mbak ya, langsung diperjelas. Oke. Biasanya soalnya langganan saya itu orang-orang duit, jadi harus mencocokkan. Ada juga yang kemasannya banyak, itu kan nggak mungkin kita cek satu-satu. Cukup kita timbang berapa, terus kita kasih nota, deret-deret, silakan, ini nota untuk mengambilnya. Oke. Ini jadi notanya dua, satu untuk pelanggan, satu untuk kita. Kita pak, oh ini punya Mbak Gilang. Oke. Ini terus kita cuci seperti biasa ya itu cucinya ya. Kalau saya pakai mesin. Kalau cuci gini saya nggak sanggup. Oh. Tidak begini ya, begini saja. Iya. Terus jangan lupa diperiksa dahulu. Terkadang ada pelanggan yang ada merek dananya, tidak apa-apa ya Pak. Ada yang ketinggalan di sakunya macam-macam barangnya ya. Terkadang ada loh Bu, saya menemukan ada headset, ada kunci motor, itu banyak. Ada uang seperti itu, kita cek-cek dulu. Soalnya nanti kalau misalkan ada barang-barang yang besi, itu nanti agak mempengaruhi ketika di dalam mesin, merusak yang lainnya. Apalagi kalau ada jarum, biasanya ya di jilbab itu terkadang menyangkut ke yang lainnya. Kalau yang saya sampai sobek gitu ya. Itu nanti kan kita yang rugi juga. Jadi dicek dulu, terus dipisahkan mana yang kerennya udah luntur atau tidak, gitu ya. Terus kita cuci, oke sudah, kita keringkan, sudah kita lipat. Kalau di tempat kami, Pak, kalau kemarin minta saran bagaimana cara melipat baju yang cepat, itu ada sebenarnya. Tapi kalau di tempat kami tidak menggunakan cara itu. Soalnya kami mementingkan kualitas rapi. Soalnya kan kalau menurut kami baju itu ketika di laundryan yang penting adalah finishingnya rapi, gitu. Bukan cepatnya. Jadi kami mementingkan besar ya ini rapinya. Biasanya kami samakan mulai dari sini. Biasanya kalau kaos itu kan ada yang jahitannya nggak pas pinggir, jadi kami ambil tengah dari ketiak, dari ketiak di depan ini. Nah, nanti sudah otomatis sama atas bawah lurus. Kemudian ini tempatnya biasanya nggak luas ya kalau di rumah. Ini ada meja, nggak usah ya. Itu biasanya kami samakan dari sini, sini. Dua jari, ya. Dua jari. Ini pokoknya berdasarkan pengalaman itu lebih baik di ini diberi jarak antara ketiak sini pas ketolongan jadi begini. Berapa jari? Satu jari. Enggak, menyesuaikan saja ya. Bukan ada baju yang warnanya sama tiga jari. Yes. Sama ini. Kadang ada yang melipatnya seperti ini ya Bu. Yeah. Ini beresiko muncul seperti ini. Kalau kita lagi kebanyakan order itu kebanyakan agak cepat-cepat tapi ya bisa rapi soalnya sudah terbiasa. Nah kalau pas kemarin mencoba yang begini itu muncul akhirnya melek biasa nih. Akhirnya kami untuk yang tahun ini mencoba diganti seperti ini lagi dan tidak memperbanyak lipat pang. Soalnya kalau begini kan sini kadang gini ya
harus di sub gitu ya. Harus sub. Nah, nanti otomatis tidak ada double tekuan. Kalau yang kaos ada. Oh iya. Ini jadi sebelum disetrika kalau di tempat kami dirapikan dulu di lipatnya semua. Kalau baju seperti ini biasanya yang laundry kan kalau di tempat kami menggunakan setrikanya setrika uap. Ada laundry yang masih dulu manual. Kami juga pemula itu pakai setrika manual. Itu ada minusnya kurang cepat gitu, kurang cepat. Terus kemudian di baju yang berbahan nilon yang seperti waksman seperti ini itu nepak gila. Nah ada jahitan akhirnya nepak gila seperti itu. Nah kalau memakai setrika uap itu tidak ada khawatir seperti itu, tidak nepak, tidak gila, terus juga tidak bisa gosong. Jadi ditinggal pun juga nggak akan gosong gitu. Jadi kalau ada misalkan melanggar ke rumah, loh mbak ini kok gosong, oh berarti bisa dibuktikan, monggo silakan masuk dilihat ini nggak bisa gosong gitu ya. Terus ada lagi biasanya di krak itu ada yang nempel ketemu ya toh, akhirnya kesannya krak itu kurang rapi dipakai pas dipakai. Nah dari situ itu dirapikan dulu terus diginikan, nanti pas ketika set diangkat sedikit begitu, soalnya trikannya gampang sekali membuat anu apa bekas, tapi tidak anu ya, tidak gila tadi. Nah, seperti ini juga sama dilipat. Dulu pasti biasanya hem itu kan jahitannya maju gitu ya bu, rumusnya cuma jahit. Nah ketika lengkoknya ditaruh agak ujung kan itu tidak terlalu itu sebelum disetrika mbak? Sebelum disetrika. Kalau sudah, misalkan satu pelanggan sudah satu tumpuk gitu ya bu, kita pakai setrika uap cukup begini, nanti sudah. Nanti bisa lap sampai dalam-dalamnya juga. Jadi seperti itu kenapa laundry cepat? Kenapa laundry bisa rapi? Soalnya alatnya yang mahal. Kalau pakai setrika manual, dulu setrika manual biasa mampu satu gosok lengan, terus sini digosok lagi, ditekuk digosok lagi seperti itu sama kerjaan rumah. Kalau pengalaman kami terus merasa share sama teman-teman usaha laundry yang lain, coba ya sebenarnya sudah ada keinginan untuk pakai setrika uap, terus cek harga hanya bisa begitu setrika uap. Berapa tuh harganya? Dulu kami agak mahal bu ya, ada tipenya mulai dari ukuran 10 liter, 15 liter sampai 20. Kalau ukuran besar disarankan ambil yang besar sekalian. Dulu kami yang 10 liter aja agak murah gitu ya, terus diberi saran jangan kalau usaha sekalian yang besar, nanti kita nggak tahu kedepannya gitu ya, karena ambil yang besar dulu itu 5 juta terus sebentar itu 5 juta itu kan kami pesennya lewat agen, ada yang dari online itu 3 juta itu kan sangat murah ya, terus diberi saran jangan ambil yang online, nanti kita nggak tahu barangnya seperti apa di online shop kita nggak bisa ya, daripada ketipu kayak jutaan, lebih baik yang langsung gitu. Terus ini yang terbaru dari teman kami, ada yang pesan setrika itu ya sama itu 2.800.000 di Ngegen. Tahu pabriknya Pak Yunus UMKM itu di seberang jalan itu bu, kanan kiri jalan Ngegen. Nah di situ bisa pesan di situ, harganya 3 juta kalau mungkin sekarang 3 juta jadi lebih murah. Barangnya sama. Kalau kemarin kan karena pertama, jadi belum tahu cara operasionalnya, belum tahu cara pemasangannya, jadi lebih baik pakai agen dulu. Terus temennya ada yang tanya, saya mau ambil setrikaan di sini. Oh iya, coba diambil terus. Ya, istilahnya bagi ilmu bu, yang sana bagi ilmu harga di sana lebih murah, sini bagi ilmu cara masangnya nanti ini gitu. Jadi kalau jenengan mau ambil mungkin ya, mungkin di rumah. Buat rumahan itu di Pak Yunus saja kayaknya digiring. Terus setelah itu kan
gampang ya Pak Jun menyetrikanya? Ya, si Jess sudah selesai. Serapi. Serapi sudah. Apalagi kalau bahannya kaos langsung. Kalau mau cek, monggo mampir di satu apa? Ayo. Iya. Terus proses selanjutnya setelah disetrika ya Bu, kita diamkan dulu Bu, ditunggu sampai dingin. Kalau misalkan masih panas, kan setelah disetrika itu panas ya. Meskipun pakai setrika uap itu juga panas. Nah, otomatis didinginkan dulu. Terus setelah dingin baru disemprot jas. Oke. Satu tumpuk misalkan satu tumpuk. Wanginya jadi. Ya, sebentar. Kalau enggak ya, kalau kita pas cuci itu kemungkinan besar pasti kerekan akan berkurang. Ya tidak. Ya. Seperti Anda pakai pelembut wangi itu ya, otomatis berkurang. Akhirnya ada yang kalau kemudian pindah ke tea spray, gitu, itu agak awet pas menyetrika. Nah ternyata kalau di laundry untuk pemberian pewangi ketika panas itu juga bisa mengurangi kadar wanginya. Jadi setelah dingin, benar dingin, kemudian disemprot gitu. Kalau pewangi laundry itu pakainya bahannya itu dari kan itu sama alkohol, ya dari alkohol yang metanol, bukan etanol. Lebih murah yang metanol. 1 liternya itu ada kelasnya ABC, yang A itu 17 per liter. Per liter ya Bu, lumayan murah. Daripada Anda beli parfum itu. Nah, diberikannya setelah dingin, oke? Satu tumpuk misalkan pelanggan sudah satu tumpuk, kita kasih parfum set sudah cukup. Oke. Jadi, setelah satu tumpuk dibuka, seret gitu. Ada yang ini tergantung laundry-nya ya Bu ya. Ada yang cuma itu ada, tapi dari kami biasanya yang rawan agak apa kan sini. Jadi pasti yang sini set. Terus kemudian setelah itu ada tips ya. Kalau misalkan karena kami pakai bahannya dari metanol, kalau misalkan masih panas itu malah wanginya agak enak plus malah rasanya enak pokoknya. Ketika pas disemprotkan minyaknya tidak ada panas. Kalau ibu-ibu ada yang beli di rumah untuk parfum keluarga, yang beli dari parfum laundry di pinggir jalan banyak ya, yang jual 1 liter, 1,5 liter itu, kalau menyemprotkannya setelah dingin atau mau dipakai aja? Sudah dipakai, disemprotkan. Sama dengan saya. Itu lebih awet nanti di jalan masih wangi. Gitu ya, sudah selesai, sudah dirapikan, terus kemudian dibagi, dipakai. Jadinya seperti ini, jangan lupa diberikan labelnya. Ini saya contohnya dari Mbak Bella, anggap saya dari seperti ini. Ya, berapa kilo? Kalau jaket itu dihitung bijian. Kalau baju biasa itu per kilonya di tempat kami kalau sama cuci plus setrika 4.500. Terus kemudian dulu kami pas buka pertama juga pasang harganya 3.500, kemudian tahun kedua dinaikkan aja 4.000, dinaikkan lagi 4.500. Ini mungkin insya Allah akan Yeah.